KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah rendah. Anda bersama dengan saya. Apa? Perpustakaan ni. Oh, iya ke? Maaf. Terima kasih ya. Tarakib. Apa beza tarakib idhafi dengan tarakib nakti? Nak belajar dengan siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamis salat menengah rendah. Antum ma'i Luqman Hakim. InsyaAllah, al-yawm sana ta'alam an madah al-lughatul arabiyah ma'al ustazah. Walakin qabla dhalik, la tansa an taf'al SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal di mana jua kita berada. Dan yang ketiga, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran Bahasa Arab bersama dengan ustazah kita yang cantik molek orangnya, iaitu Ustazah Ainul Hawa Muhammad Yahya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ciarama Sungai Buloh, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah, ana bikhair wa anta kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bikhair aidan ya Ustazah. Ya Ustazah, nanzur ila hadhi ashqiya. Ma yata'alak bi mawdu'ina al-yawm ya Ustazah. Baik, unzuru hunaka, hunaka al-maraji' wal-jara'id wal-kutub. Ya Hakim, aina najid hadhi al-ashya' ghaliban? Hal hadhi al-ashya' mawjuda fil matbah? La. Au fil matbah? Fil mat'am. Fi maktabah. Fil maktabah. Ya. Yeah. Naam. Al-yawm sanata'allam al-mawdu' fil maktabah. Okey. Walakin al-yawm ana urakis fi at-tarkib al-idhafi wa at-tarkib an-na'ti. Hal anta ta'rif ma huwa at-tarkib al-idhafi wa at-tarkib an-na'ti? Saya agak keliru sedikit dengan perbezaan antara tarakib idhafi dan juga tarakib na'ti, dan saya pasti saya tak sabar dah nak belajar dengan ustazah untuk mengetahui apakah perbezaan antara tarakib idhafi dan juga tarakib na'ti. Okay. Tapi sebelum tu Tazah, saya difahamkan kita tidak berdua sahaja. Okay. Kita bersama dengan murid-murid lain dalam talian. Jadi sekarang kalau kita nak berkenalan dengan mereka, boleh Tazah? Silakan, tafadhal. Okey, assalamualaikum semua. Oh, itu dia murid-murid dalam talian kita. Waalaikumsalam. Okey, kaifa halukum? Alhamdulillah. Wah, ceria murid-murid dalam ya, talian kita. Ceria. Mungkin arif nafsak, nabda bi insyirah. Tafadhali ya insyirah. Hai, assalamualaikum. Ismi Nur Insyirah Akila binti Ishaq. Ana talibatun fi madrasah Sanawiyah Wataniyah Ciaramas. Okey, syukran kathiran ila insyirah. Thumma Nafisa, tafadhali. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nafisa binti Nur Azmi. Okay. Ana talibatun fi madrasati Sanawiyah Wataniyah Ciaramas. Baik, syukran kathiran aidan ila Nafisa wa thumma Muhammad Irfan, tafadhal. Hai, assalamualaikum. Ismi Muhammad Irfan. Ana taliban min madrasah Thanawiyah Wataniyah Ciaramas. Okey, syukran ila Irfan wa thumma Nur Iman, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nur Iman Zara Nazmi binti Abdul Rahman. Ana talibatun fi madrasati Sanawiyah Wataniyah Ciaramas. Okey, syukran. Wa thumma Alia Nabila, tafadhali. Hai, assalamualaikum. Ismi Alia Nabila binti Zainal. Ana talibatun fi madrasati Sanawiyah Wataniyah Ciaramas. Okey, wa akhiran Damia, tafadhali. Hai, assalamualaikum. Ismi Damia Diana Hadirah binti Hairunizam. Ana talibatun fi madrasah Sanawiyah Wataniyah Ciaramas.
Okey, syukran kasiran ila tullab wa talibat min Sekolah Menengah Kebangsaan Siarama Sungai Buloh Selangor. Walakin qabla dzalik ya ustazah, mal hadaf dirasatina al-yaum? Baik, al-hadaf li dirasatina al-yaum. Okey, unzuru ila asy-syasha. Okey, nanzur al-hadaf al-ula. Okey, mauduna al-yaum hayya ila al-maktabah. Mi'yar ta'allum maksudnya standard pembelajaran. Apa yang kita nak capai pada hari ini ialah qira'atut tarakib bin nabarat wasakatat as-sahihah. Ya, maksudnya apa? Pelajar dapat membaca tarkib dengan intonasi dan juga nada yang betul. Yang kedua, al-ityan bima'ani tarakib al-makru'ah. Murid-murid dapat memberi contoh tarakib yang dibaca. Memberi makna bagi tarakib yang dibaca. Okey, yang ketiga, istikhlas al-qa'idah al-ammah li tarkib al-idhafi wa tarkib an-na'ti. Merumuskan kaedah yang umum bagi tarkib idhafi dan juga tarkib na'ti. Jadi inilah dia hadaf ya, yang kita nak capai pada hari ini. Okey, baik. Jadi kepada murid-murid yang fokus kepada pembelajaran kita pada hari ini akan dapat tiga perkara ini. Betul, Ustazah? Ya, betul, betul. Okey, dan saya yakin ramai yang tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan Ustazah kita. Tetapi kita rehat seketika. Boleh ke Ustazah? Ya, kita jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam slot Menengah Rendah. KPM. Marhaba ila barnamij slot Menengah Rendah. Antum ma'i Luqman Hakim wal ustazah Ainul Hawa Muhammad Yahya min Sekolah Menengah Kebangsaan Siarama Sungai Buloh Selangor wa tulab wa talibat min Sekolah Menengah Kebangsaan Siarama Sungai Buloh Selangor. Bagaimana murid-murid dalam talian kita? Hal antum musta'idun? Adakah anda semua dah bersedia untuk mulakan kelas dengan Ustazah Ainul pada kali ini? Kalau sudah bersedia, tunjukkan sedikit. Terbaik. Okey, mereka dah tak sabar Ustazah untuk mulakan kelas bersama dengan Ustazah. Dan tadi kita ada sebut berkenaan ada perbezaan antara tarakib idhafi dan juga tarakib na'ti. Jadi apakah itu tarakib idhafi ya Ustazah? Okey, tarakib idhafi sebenarnya dalam bahasa Melayu kita juga gunakan perkataan tarakib idhafi. Tapi dalam istilah bahasa Melayu kita panggil sebagai kata majmuk. Dalam bahasa Inggeris juga pun sebenarnya ada dan kita panggil sebagai compound nouns. Jadi dalam bahasa Arab juga kita ada tarkib idhafi yang memberi maksud rangkai kata. Rangkai kata yang digabungkan daripada dua kata nama, kata isim. Itulah yang dikatakan sebagai tarkib idhafi. Jadi kita ada kaedah yang asas bagi tarkib idhafi yang kita nak belajar pada hari ini. Hakim nak belajar tak? Ya, Tazah. Okey. Jadi kita tengok ya, hari ini kita tajuk kita berkaitan dengan al-maktabah ya. Jadi semua tarkib yang kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan perkataan yang ada di al-maktabah ya. Jadi kita tengok di sini al-qaidah al-asasiyah li tarkib al-idhafi. Okey, dia ada kaedah yang asas bagi tarkib idhafi yang mana dia adalah gabungan kedua-duanya ada perkataan isim. Hakim tahu ke isim tu apa? Nama Ustazah, betul ke? Kata nama. Macam mana kita nak kenal kata nama? Hakim tahu tak? Iaitu antaranya ada alif lam, betul Ustazah? Ya, betul. Tepat sekali. Antara tanda yang kita boleh kenal perkataan itu adalah perkataan isim ialah dia bermula dengan alif dan lam. Itu adalah tanda yang paling mudah untuk kita kenal ya, apa itu isim. Okey, kita tengok ya di sini. Itu kaedah yang pertama, okey, al-ismu dan juga al-ismu. Okey, perkataan yang pertama di situ ya, kita tengok contohnya di situ ialah at-talibu dan juga
al-madrasatu. Ya. At-talibu maksudnya apa? Maksudnya murid. Dan al-madrasatu maksudnya sekolah. Dan kita nak gabungkan perkataan ini untuk menjadi satu rangkai kata. Okey. Jadi kita tengok contoh yang lain ya. Di sini ada perkataan apa? Al-kitabu dan juga at-tarihu. Kitab dan juga sejarah. Okey, seterusnya kita tengok perkataan ar-rafu dan juga al-majallatu. Okey, murid-murid yang ada dengan saya, boleh tak bacakan perkataan yang ketiga di situ? Ar-rafu dan juga al-majallatu sebab saya nak dengar sebutan yang betul. Okey, siapa okay, yang nak baca? Man yurid ayakra. Ya. Yeah. Man turid irfa' yaday? Ana uridu an aqra' sazaf. Okey, okay. Tafadhali insyirah. Raful ar-rafu al-majallatu. Ar-rafu dan juga al-majallatu. Okey, kita tengok contoh perkataan yang lain. Siapa nak bacakan perkataan ini? Okey, man turid irfa' yaday? Man yurid an yaqra'. Ana ya ustazah. Okey. Okey, tafadhali. Aliyah. Al-kumbiyutaru at-talibatu. Al-kumbiyutaru dan juga perkataan at-talibatu. Al-computer. Bahasa Melayu pun kita panggil al-computer kan? Betul. Dalam bahasa Arab pun kita panggil computer tapi kita tambahkan dengan alif lam. Yeah. Jadi seterusnya kita tengok. Okey, ini kaedah yang asas bagi membina at-tarkib al-idhafi. Okey. Perkataan yang pertama tadi dia adalah gabungan dua perkataan. Perkataan yang pertama, kaedahnya ialah kita buangkan alif lam. Yeah. Dan perkataan yang kedua, kita tengok kita kekalkan alif lam dan pada huruf akhir kita bacakan dengan baris bawah. Itu adalah kaedah asas bagi tarkib idhafi. Senang tak Hakim? Senang Tazah. Senang kita dah tahu formula dia. Inilah formula dia. Okey, baik ya. Kita tengok sekarang. Baik, kita tengok ya perkataan di sini. At-talibu dan juga perkataan al-madrasatu. Pelajar dan juga sekolah. Kita nak jadikan dia satu rangkai kata yang khusus merujuk kepada maksud pelajar sekolah. Jadi macam mana kita nak bina perkataan ini untuk menjadi tarkib idhafi. Okey, man yurid ayuhawil. Okey, man yurid irfa' yaday. Ana ya ustazah. Okey, tafadhali Alia. Talibul madrasati. Talibul madrasati. Okey, kita tengok. Kita tengok jawapan dia. Okey. Talibul madrasati. Ya. Yeah. Okay. Sahih, Muntaza Alia. Ahsanti, ya Alia. Ahsanti, talibul madrasati. Tengok perkataan talib, kita dah hilangkan alif lam dia. Dan perkataan kedua, kita kekalkan alif lam. Dan pada huruf akhir, kita letakkan baris bawah. Yeah. Okey, nanzur ila at-tadrib al-thani. Okey, kalimah al-ula, al-kitabu. Wal-kalimah al-thaniyah. At-tarihu. Baik, man yurid ayuhawil an yaj'al hatainil kalimataini tarkiban idhafiyan. Okey. Man yurid ayuhawil? Irfa' yaday. Ana ya ustazah. Okey, tafadhali ya Nafisa. Kitabut tarihi. Kitabut tarihi. Nanzur ila al-ijabah. Hal ijabah Nafisa sahih am la? Naam, ijabatuha sahihah. Kitabut tarihi. Mumtazah. Okey, Nafisa, kalau saya nak kata buku bahasa, macam mana kita nak jadikan dia sebagai tarkib idhafi? Kitabul lughati. Kitabul lughati. Dan kita bolehlah letak macam mana apa ni contoh perkataan lain yang berbentuk tarkib idhafi. Yeah. Kita nak kata buku sejarah ke, kita nak kata buku bahasa ke, ya, buku sains ke, itulah caranya kita gabungkan dua patah perkataan. Yeah. Okey, seterusnya kita tengok latihan yang seterusnya. Perkataan yang pertama ialah al-computer. Dan perkataan yang kedua
At-talibatu. Okay, man you read, I yujib. Okay, Irfan. Ana Irfan. Tafadhal ya Irfan. Kumbyutarut talibati. Kumbyutarut talibati. Nanzur ilal ijabah. Hal ijabatu Irfan sahih? Okay, hayya okay. Nombor. Naam, okay. Ijabatuhu sahih. Mumtaz. Kumbyutarut talibati. Jadi, inilah caranya macam mana kita nak bina tarkib idhafi. Okey. Ini adalah satu lagi contoh ya macam mana kita nak bina tarkib idhafi. Ya, tadi kita tengok gabungan isim dan juga isim. Sekarang ini kita tengok gabungan isim pada perkataan yang pertama dan digabungkan dengan kata ganti nama. Okey, Hakim tahu ke apa dia kata ganti nama? Contoh seperti dia. Ya. Betul ya? Domain. Dia, kamu, awak. Yeah. Tapi dalam bahasa Arab, kalau lelaki dan perempuan ada beza dia. Betul. Ya. Hmm. Jadi kita tengok kat sini bagaimana kita nak bina tarkib idhafi yang mana perkataan yang pertama adalah isim dan perkataan yang kedua adalah kata ganti nama. Okey, kita tengok di sini. Ni macam mana kita nak kenal dengan mudah ya, nak ingat dengan mudah. Mm-hmm. Kita gunakan lima jari ni. Okey. Okey, lima jari ni. Okey. Cuba angkat semua menggunakan talian. Semua angkat jari. Dan juga anda yang menonton di rumah. Okey. Jadi di sini jari kelingking ni dia. Kita gunakan untuk dia. Okey. Okey. Jadi sebelahnya dia juga tetapi untuk perempuan. Okey, jadi di tengah ialah kamu untuk lelaki. Okey, jari telunjuk kamu untuk perempuan. Dan jari, apa ni? Ibu jari. Ibu jari. Ya, ibu jari, saya dan juga kami. Jadi macam mana kita nak sebutkan ataupun gunakan kata ganti nama dalam bahasa Arab? Okey. Di hujung ni kita kata atau kita gunakan hu. Hu maksudnya nya. Okey. Ha, nya juga tetapi merujuk kepada perempuan. Ka, kamu merujuk kepada lelaki. Ki, kamu juga tapi merujuk kepada perempuan. Ya ialah saya, na adalah kami. Jadi ini ya lima jari di sini kita boleh ingat dengan mudahlah untuk kita tahu penggunaan dhamir ataupun kata ganti nama ya. Jadi apakah contohnya Tazah? Kita tengok contohnya di sini Hakim ya. Okey, kita nak bina tarkib idhafi yang mana menggabungkan kata isim ataupun kata nama digabungkan dengan dhamir mutasil. Mutasil tu apa dia, Hakim? Mutasil tu bersambung. Ya, bersambung. Ya. Jadi kita tengok di sini al-madrasatu dan perkataan yang kedua dhamirnya yang kita nak gunakan di sini ialah ya yang menunjukkan saya. Kalau nak kata sekolah saya macam mana? Madrasati. Ya, kita tengok di sini madrasati. Ya, kita buangkan alif lam pada perkataan madrasah dan kita terus gabungkan dengan dhamir mutasil yang memberi maksud saya. Okey, kita tengok seterusnya. Kita bagi latihan pada murid-murid faham ke tidak ya. Okey. Tengok latihan yang pertama. Perkataannya ialah Al-Kitabu dan kita gabungkan dengan kata ganti nama yang memberi maksud Ka. Man yurid an yujib hadha soal. Okey, siapa yang nak bantu Tazah? Sila angkat tangan. Anak-anak ya Ustazah. Tafadhali Insyirah. Laju Insyirah Tazah. Semangat Insyirah, dia. Semangat Insyirah. Terbaik. Silakan. Kita buka. Kita buka. Okey. Kita tengok jawapan Insyirah. Naam ijabatuki sahihah Insyirah. Okey. Ahsanti Insyirah. Tepuk sikit untuk kawan kita. Okey. Okey. Baik. Okey. Seterusnya. Tuma. Latihan yang seterusnya. Kita tengok perkataan yang pertama. Al-Majalat. Yeah. Dan kita gabungkan dengan kata ganti nama yang beri maksud ataupun kata ganti nama ki. Macam mana kita nak gabungkan supaya dia menjadi tarkib idhafi? Man yurid ayujib hadha soal? Man yurid? Ana ya. Okey. Tafadhali. Okey. Tafadhali. Alamak, saya dah terbuka pula jawapan. Okay. Bacakanlah Damia. Bacakan jawapan kamu tu.
Apa jawapannya? Sekali lagi, ana la asma' jayidan. Maratan saniyah. Okey, silakan jawapannya. Majalatuki. Okey, majalatuki. Ha, betul jadi, betul jawapan ya? Ah, itu betul okay. Jawapan tu betul ya. Hasanti. Jawapan Damia betul. Dia dah tahu jawapan tapi saya tersebut jawapan tu. Ah, Damia dia dah faham dah. Yeah. Apa maksud majalatuki ya Damia? Apa makna majalatuki? Majalah kamu. Majalah okay. Kamu. Kamu tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan macam yeah. Mana awak tahu dia perempuan? Sebab dia baris bawah menunjukkan untuk perempuan. Ya, key berbaris bawah menunjukkan dia adalah perempuan. Terbayar, baik, Damia. Mumtazah. Damia memang betul-betul faham. Fokus dah. Okey, ya. Sekarang kita tengok yang seterusnya. Ya. Okey, bagi tarkib al-idhafi ni, kita nak uji murid sama ada mereka benar-benar faham apa yang dipelajari hari ini. Dan kita minta untuk dia buatkan tarkib nakti berdasarkan perkataan yang muncul dalam gambar. Ya, kita tengok sekarang. Okey. Apa perkataan pertama yang akan keluar? Okey. Kalimah arraf. Okey. Kaifa naj'al kalimat arraf tarkiban idhafiyan? Man yurid ayuhawil. Okey, siapa yang nak bantu Tazah? Sila angkat tangan cepat. Okey. Siapa? Okey, saya pilih Inshirah. Inshirah, tafadhali. Raful malabisi. Raful malabisi. Inshirah jawab raful malabisi. Jawapan betul, Inshirah betul. Okey. Tetapi Hakim, okay. Sekarang kita belajar pasal maktabah. Okey, apa agaknya istilah ataupun tarkib yang lebih sesuai untuk kita gabungkan dengan perkataan arraf. Inshirah boleh cuba lagi tak? Raful maktabati. Naam, raful maktabati. Wah. Wow. Eh? Terbaik. Ra perpustakaan. Okey, kita tengok perkataan yang kedua. Apa perkataan yang muncul di sini? Perkataan al-majallah. Okey, al-majallah. Kaifa naj'al kalimat majallah tarkiban idhafiyan? Man yurid ayuhawil? Ana ya ustazah. Tafadhali. Majallatul madrasati. Majallatul madrasati. Hal sahih ya ustazah? Naam, ijabatuha sahiha. Okey, tamam. Ahsanti. Majallah sekolah. Okey, nanzur ilal kalimah al-ukhra. Okey, kalimah al-computer. Kaifa naj'al kalimata computer tarkiban idhafiyan? Man yurid ayuhawil? Okey. Ana ya ustazah, uridu ayuhawil. Tafadhali ya Alia. Tafadhali Alia. Computerut talibi. Computerut talibi. Hal sahih. Naam, ijabatuha aydan sahiha. Ahsanti. Ahsanti. Taib, nanzur ilal kalimah al-ukhra. Kalimah asyubbaku. Man yurid ayyaj'al kalimata syubbak tarkiban idhafiyan? Man yurid ayyuhawil? Defa' yadai. Ana ya ustazah. Okey, tafadhali. Okey, tafadhali. Syubbak. Kul maktabati. Syubbakul maktabati. Hal anti, naam. Hal anti ta'rifina ma makna syubbak? Ya Iman? Counter. Ma makna syubbak ya Iman? Counter. Sekali? Computer? Counter. Oh, counter. Counter. Betul tak Zah? Ya, betul. Syubbakul maktabah bermakna apa counter perpustakaan. Kalau kita nak kata counter pejabat, kita nak cakap apa? Syubbakul idarah. Naam, sahih. Yeah. Anta muftaz. Alhamdulillah. Syubbakul idarah. Taib, nara al-kalimah al-ukhra al-kitab. Taib, kaifa naj'al kalimata kitab tarkiban idhafiyan? Man yurid ayuhawil? Okey, siapa nak bantu Tazah? Angkat tangan. Ana ya ustazah. Okey, tafadhali. Tafadhali ya Nafisa. Kitabul maktabati. Kitabul maktabati.
buku perpustakaan. Kita tengok pula ya kalimah yang seterusnya. Okey. At-talibu. Man yurid an yaj'al hadhihi al-kalimah tarkiban idafiyan? Ana ya ustazah. Baik, tafadhal. Irfan. Talibul madrasati. Talibul madrasati. Jadi senang kan? Betul, okay, macam mana kita nak bina tarkib idafi daripada perkataan gabungan dua perkataan isim. Okay. Ya? Jadi kita juga boleh gunakan macam tadi murid-murid sebut gabungan isim dan juga isim. Ya? Isim zahir kita panggil. Ya? Dan dia boleh juga digabungkan dengan isim dan kata ganti dhamir muttasil. Macam tadi itulah perkataan arrafu, kita letakkan dhamir muttasil jadi rafuka. Okey. Majallatuka. Betul. Okey, baik. Kita dah belajar dengan Tazah tentang isim dan juga dhamir muttasil. Banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan ustazah kita berkenaan dengan tajuk pada hari ini, iaitu idhafi dan juga na'ti. Tetapi kita rehat seketika, boleh ke ustazah? Okey, boleh. Silakan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Ainul Hawa Muhammad Yahaya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syiah Ramah Sungai Buloh Selangor, dan juga murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syiah Ramah Sungai Buloh Selangor. Baiklah Ustazah, tadi kita dah belajar tentang tarakib idhafi Ustazah. Betul. Bagaimana pula yang disebutkan dengan tarakib na'ti Ustazah? Okey Hakim, Hakim tahu tak na'at tu apa dia? Sifat. Okey, betul. Na'at kita panggil sebagai kata sifat, dalam bahasa Melayu kita panggil adjektif. Okay. Dalam bahasa Inggeris juga adjektif lah. Jadi untuk tarkib na'ti ni juga ada kaedah yang kita kena tahu ya, untuk kita bina tarkib na'ti ya. Jadi kita tengok di sini ada kaedah asas bagi membina tarkib na'ti ya. Okey. Baik ya. Okey, ma hiya as-sifah au an-na'at. Ya, biasa orang tahu sifat ya. Kita tak berapa gunakan kata perkataan na'at ya. Tapi dalam istilah ini memang kita gunakan at-tarkib an-na'ti. Ya, okey, kita tengok dulu nak membina tarkib na'ti, kita kena tahu beberapa kata sifat. Ya, okey. Apa contoh kata sifat? Hakim tahu, yang Hakim tahu apa dia? Al-kabir. Al-kabir. Ya. Dan dah saya usul dah. Okey, al-kabir. Okey, okay, kita tengok ya contoh-contoh kata sifat di sini. Betul ya jawapan Hakim tu, al-kabir. Okey, kita tengok. Betul Hakim. Okay. Al-kabir dan juga al-kabira. Kenapa saya letakkan al-kabira dalam kurungan tu Hakim? Perkataannya sama, nampak beza tak? Betul, beza dia ada penambahan ta bulat di hujung tu. Ta bulat kita panggil dalam bahasa Arab sebagai ta marbutah. Ya, bezanya ialah al-kabir kita gunakan untuk isim yang muzakkar, okay, dan al-kabirah kita gunakan isim yang muannas. Tahu macam mana nak bezakan isim muzakkar dan isim muannas? Iaitu ada ta marbutah di hujungnya. Yes, ya. Ada ta marbutah pada perkataan kata nama tersebut ya. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak gabungkan dua isim untuk jadi tarkib na'ti, dan kita gabungkan dengan cara yang betul. Okey, baik ya. Contoh perkataan kata sifat yang lain contohnya ialah al-jamil dan juga al-jamilah. Ya, apa dia jamil? Cantik, ya. Okey, seterusnya perkataan al-kathir dan juga al-kathira. Yang sa, ya. Hakim sebut dengan betul ya. Yeah. Sa bukan sa, ya. Al-kathir dan juga al-kathira. Okey, seterusnya perkataan al-mufid dan juga al-mufidah. Al-mufid memberi maksud yang berfaedah. Okey, seterusnya perkataan
Al-Mujtahid dan juga Al-Mujtahidah. Ni pelajar-pelajar saya ni semua Al-Mujtahid. Yeah. Minal Mujtahidin. Amin. Ya, pelajar yang bersungguh-sungguh ni semua. Dan ya, tengok perkataan yang seterusnya, An-Najih dan juga An-Najihah. Yang berjaya. InsyaAllah pelajar saya minan najihin. Amin, amin. Wan najihat. Ya. Yeah. Okey, baik. Ini adalah kata sifat. Ya. Yeah. Okey, seterusnya kita tengok pada kaedah. Ya. Yeah. Macam mana kita nak bina tarkib nati menggunakan kata sifat. Okey. Kaedahnya, kita tengok pada al-kalimah al-ula. Kalimah ula ataupun kalimah yang pertama adalah al-ismu, masih lagi kata nama. Dan kita gabungkan dengan as-sifah ataupun an-na'tu. Okey, contohnya apa? Al-maktabah, ya, di isim. Al-maktabah adalah isim. Kita gabungkan dengan al-kabirah. Ya, kabirah juga isim tapi dalam bentuk kata sifat. Yeah. Okey, jadi bila kita gabungkan dia jadi macam mana? Al-maktabatul kabirah. Macam kalau kita nak bezakan tadi ya, kalau tarkib idhafi, perkataan isim yang pertama kita buangkan alif lam, betul? Betul, betul. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, perkataan pertama kita kekalkan alif lam. Ya, ini adalah kaedah asas. Ya. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Tiada syarat Hakim. Ya, macam mana kita nak bina tarkib nati? Berapa syarat Intazah? Okey, kita tengok ada 4 syarat yang basic lah ya. Okey. Kita tengok di sini. Syarat yang pertama, al-ismu dan juga as-sifah. Ya, kita gabungkan isim dan juga kata sifat. Kata sifat yang tadi kita dah tengok itulah. Ya. Okey, syarat yang kedua, tutabikul ismu fil mufrad wal musanna wal jama'. Ya, maknanya isim itu dia akan mengikut. Mengikut dari segi apa? Mufrad. Mufrad tu maksudnya satu. Musanna maksudnya dua. Dan jama' maksudnya lebih tiga. Yeah. Tiga ataupun lebih lah. Okey. Seterusnya, syarat yang ketiga, tutabikuhu fil i'rab. Maknanya apa? Kalau dia ada alif lam, kedua-duanya ada alif lam. Perkataan pertama dan perkataan kedua ada alif lam. Okey. Okey. Baik, itu syarat ataupun apa? Syarat yang asaslah. Okey, syarat yang ketiga. Okey, syarat yang keempat, tutabiquhu fit tazkir wa ta'nis. Sebab tu tadi yang ni maksudnya apa? Dia akan mengikut dari segi muzakkar ataupun muannas. Lelaki atau perempuan. Lelaki ataupun perempuan. Sebab tu tadi kita bagi contoh perkataan kata sifat ada untuk lelaki dan juga ada untuk perempuan. Okey, jadi anak-anak semua faham ya? Murid-murid semua faham ya? Setakat ni murid-murid dalam talian kita boleh faham ke? Kalau faham, tunjuk sikit. Minta duit. Okey, boleh faham ya? Okey, jadi kita kalau dah faham, kita cuba tengoklah ya. Macam mana kita nak praktikkan apa yang kita faham. Okey, jom macam, kita uji. Kita nak uji. Uji sikit-sikit lah, Hakim. Boleh, boleh. Soalan yang simple sahaja. Okay. Kita tengok ya. Okey. Kita bagi dia baca dululah Hakim sebab kita nak dia baca dan biasakan bacaan yang betul ya. Aqra'u at-tarkib an-na'ti qira'atan jayyidatan. Bila membaca ni Hakim, dia kan kena ada an-nabar dan juga tanrim ataupun an-nabar dan juga sakatat ya. Ada apa nama intonasi dan juga nada yang betul ya. Okey, jadi kita tengok yang pertama ya. Okey, man yurid ayakra at-tarkib al-ula atau at-tarkib al-awal. Okey, yang pertama ni siapa yang nak bantu Tazah? Okey, silakan tafadhali. Semangat Alia. Alia, bersemangat Alia. Alhamdulillah. Silakan Alia. At-talibah al-mujtahidah. At-talibatul mujtahidu. Okey, sahih? Sahih. Qira'ah jayyidah. Okey, bacakan. At-talibul mujtahidu. Okey. Sahih tu dah. At-talibanil mujtahidani. Summa at-tullabu al-mujtahiduna. At-tullabu al-mujtahiduna. Kita ada dua cara bacaan ataupun dua
caralah kita boleh baca at-tullabu al-mujtahiduna, okay, ataupun at-tullabul mujtahiduna. Ha, ya. Okey, qira'ah jayyidah wa mumtazah. Santi Alia. Ha. Tepuk sikit untuk Alia. Okey, tepuk untuk Alia. Okey, seterusnya contoh tarkib nakti yang kedua. Okey. Okey, man yurid ayaqra. Man yurid irfa' yaday. Okey. Ana ihzah. Tafaddali. Tafaddali, inshira. Inshira. Damia, Damia. Tafaddali Damia. At-talibatun najihatu. Okey. Okey. At-talibatani najihatani. Naam. Mumtaza. At-talibatun najihatu. At-talibatun najihatu. Murid-murid di rumah pun boleh try baca, ya, ya? Dengan bacaan yang betul, ya. Okey, syukran Damia, qira'ah jayyidah. Kullu sahih? Kulluha sahih. Alhamdulillah, okay. Tamam. Alhamdulillah. Taib, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, siapa nak bacakan? Man yurid ayyaqra? Okey. Ana ya ustazah. Okey, tafadhali insyira. Al-muallimun nasyitu. Okey. Al-muallimani nasyitoni. Nasyitani. Al-muallimani nasyitani. Okey. Sekali lagi. Al-muallimani nasyitani. Okey, insyira betulkan sikit lagi insyira, ya. Okey, al-muallimani nasyitani. Al-muallimani nasyitani. Ah, Mumtazah. Okey, sambung seterusnya insyira. Al-mu'allimuna nasyituna. Okey, qira'ah jayyidah wa mumtazah ya insyira. Ahsanti. Okey, kita tengok seterusnya Hakim, apa perkataan yang akan keluar. Okey. Okey, perkataannya ialah. Okey, man yurid ayyaqra. Okey, siapa yang nak baca? Ana ya ustazah. Okey, tafadhali. Ah, tafadhali Nafisa. Al-kitabu? Al-kitabul mufidu. Okey. Okey, tamam. Al-kitabanil mufidani. Okey, sahih. Al-kutubul mufidatu. Al-kutubul mufidatu. Qira'ah jayyidah wa mumtazah. Ahsanti. Ahsanti ya Nafisa. Tepuk sikit untuk Nafisa, okay, kawan kita. Tepuk untuk Nafisa. Okey, Hakim, cuba tengok kat situ. Okay. Contoh ya, al-kitabul mufid. Itu untuk satu, yeah, ya, muzakkar. So kata sifatnya, mm-hmm, ya, juga adalah muzakkar. Al-kitabani al-mufidani untuk musanna, dua, ya, jadi kata sifatnya juga untuk dua. Jadi tengok yang seterusnya, al-kutubul mufidah. Mm-hmm. Al-kutub dia adalah jamak taksir, mm-hmm, li ghairi akil. Tahu tak apa dia jamak taksir li ghairi akil? Jamak yang tidak berakal, untuk benda yang bukan berakal, ya. Jadi kata sifatnya kita gunakan untuk yang mufrad satu dan, okay, juga muannas. Jadi dia akan jadi perkataannya al-kutubul mufidatu. Eh, okey, seterusnya. Okey. Baik, siapa nak bacakan? Man yurid ayyaqra. Okey. Irfa' yaday. Ana ya ustazah. Okey, tafadhali. Okay. Siapa tu, Iman? Tafadhali Iman. Anak-anak, murid-murid di rumah juga boleh baca, yeah, ya. Betul. Ha. Baca depan mak, eh. Ya, baca ayah. Depan mak, baca depan ayah. Ya, betul. Okey, silakan Iman. Majallatu jadidati. Majallatu jadidati. Majallatu jadidati. Majallatu jadidati, ya. Majallatu jadidati. Majallatani, jadidatani dan juga majallat jadidatun. Okey, jadi perkataan ini pula contoh pada contoh perkataan ini untuk tarkib nakti yang ni, Hakim perasan tak kedua-dua gabungan isim dan juga kata sifat, yeah, kedua-duanya tiada alif lam. Betul. Ya, itu yang dikatakan tadi, dia akan ikut dari segi i'rab. Okay. Ya. Okey, ya, kalau ada perkataan pertama ada alif lam, yang kedua perkataan pun kedua akan pun ada, ada alif lam. Kalau, okay, tak ada pada perkataan pertama, perkataan kedua juga tak ada, ya. Faham? Okey, seterusnya.
Siapa nak baca? Okey. Ha, man yurid ayyaqra. Yang terakhir ni siapa? Ya, okey, dia selalu lah. Laki ni memang last. Yang terakhir. Hero eh. Hero, tapi baguslah dia dia apa nama dia akan jawab bersemangat ni sebenarnya. Dia tunggu yang last ya. Sebab Irfan kata lady first. Ladies first. Okey. Perempuan dahulu. Okey, silakan Irfan. Jari datun murattabatun. Okey, kira okay. Ajaida. Jari data ni murattabatani. Okey, sahih. Jaraidun murattabatun. Jaraidun murattabatun. Qiraah jayyidah wa muntazah. Okey, tepuk sikit untuk kawan kita Irfan. Ya, Irfan bagus qiraah dia macam orang Arab bunyinya. Ya betul. Ya. Ini kalau tak tengok muka dia orang ingat orang Mesir ni. Ya. Okey, tuan-tuan. Okey, ya. Okey, jadi nampak untuk apa sesi bacaan tarkib nati ni nampak semua pelajar dapat baca dengan betul. Dan kita bunyikan lam pada perkataan yang ada alif lam tu. Kita bunyikan dengan jelas ya. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok. Akhtaru. Yang ni dah kita pergi kepada latihan ya. Sama ada kamu semua betul-betul faham ataupun tidak ya. Tarkib na'ti. Ya. Jadi kita tengok latihan yang ada di sini. Akhtaru at-tarkib as-sahih lil kalimah al-atiyah. Saya pilih tarkib yang betul untuk perkataan berikut. Okey, nanzur ila as-su'al al-awwal. Ha. Man yurid ayyujib. Okey. Untuk soalan pertama ni, siapa yang nak jawab dahulu? Angkat tangan. Ana ya ustazah. Okey, tafadhali Nafisa. Tafadhali Nafisa. Al-muallimu al-jayyidu. Al-Mu'allimu Al-Jayyidu. Hakim rasa jawapan dia betul tak? Betul Tazah. Betul, kita tengok jawapan dia. Jom kita tengok jawapannya. Nanzur ilal ijabah al-an. Al-Mu'allimu Al-Jayyidu. Okey, betul Tazah eh? Jawapan betul. Mumtazah ya Nafisa. Ahsanti. Okey, seterusnya. Okey, baik Tazah, sebelum kita nak masuk kepada soalan kedua, nak rehat seketika boleh ke Tazah? Boleh. Okey, kita rehat sekejap eh. Kita bagi anak-anak kita rehat. Murid-murid kita betul. Rehat. Okey, baik. Kembali selepas ni pastinya dalam slot menengah rendah. KPM. Baiklah, kita dah belajar tentang tarakib idhafi iaitu isim tambah dengan isim dan juga tarakib na'ti iaitu isim tambah dengan sifat. Baik Tazah, jadi fahamkan Tazah ada sediakan permainan untuk murid-murid kita, betul ke? Ya betul Hakim, kita sediakan permainan untuk menentukan sama ada murid-murid kita betul-betul faham at-tarkib al-idhafi ataupun at-tarkib al-na'ti. Jadi kita sediakan satu permainan bahasa yang menarik ya untuk diorang faham betul-betul untuk mengkelaskan mana satu tarkib idhafi dan juga tarkib na'ti. Okey, bagaimana murid-murid kita dah bersedia? Kalau dah bersedia tunjuk sikit. Dah bersedia begini. Okey, dia kalau buat permainan Zazah laju je. Ya, saya pun suka. Okey. Ya, betul. Okey, silakan. Kita tengok permainan apa yang akan diberikan kepada murid-murid dalam talian kita. Ini game ni dalam word wall ya. Okey. Baik, jadi murid di rumah pun mungkin boleh lihat dahulu Tazah eh. Okey. Sedih. Tazah, kalau kita lihat sekarang ni apakah ini? Okey, kat situ ada perkataan sebenarnya yang merujuk kepada sama ada dia tarkib idhafi ataupun at-tarkib an-na'ti ya. Tapi perkataan tu nampak macam tak berapa nak jelas kat situ. Tapi murid-murid nampak di situ game ni macam mana. Dan bila diorang dapat jawab ni maknanya dia betul-betul faham untuk mengkelaskan mana satu tarkib idhafi dan juga tarkib na'ti. Okey, Irfan boleh tunjukkan leaderboard siapa yang teratas, dalam kedudukan yang teratas di situ. Okey, silakan Irfan. Tak keluar nama ke Irfan? Okey, Irfan.
Kita tengok siapa yang pertama tu. Boleh Irfan? Okey, nama tak keluar nampaknya Hakim, tapi okay. Di situ sebenarnya ada result ya. Okey. Okey, maknanya di situ nanti kita boleh nampak ya. Macam mana murid-murid dapat betul-betul menguasai ya tajuk pada hari ini. Okey, diorang main lagi Hakim. Okay. Seronok nampaknya main game ni. Mana kata dua kena tentukan apa sama ada perkataan tu nakti ataupun yes, involve kita Zat. Yeah, okey. Okey, baik. Jadi murid-murid pun di rumah boleh main juga. Ya, betul. Untuk kita tingkatkan kefahaman kita berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu tarakib idhofi dan juga tarakib nakti. Ya, betul. Okey, baik. Okay, jom kita lihat keputusannya. Siapa ada yang keluar nama berada tak? Di pertama? Namanya tak nampak, tak jelas di situ, okay. Tapi kita boleh baca di situ sebenarnya. Okey, saya bacakan Tazah. Eh? Ya, betul. Okay, saya boleh nampak di sini dekat sikit. Iaitu yang pertama Irfan Ustazah. Oh, Irfan tanya Irfan. Okey, terbaik Irfan. Talib. Mujtahid wa talib najih. Okey, tanya okay. Irfan. Yang kedua pun Irfan, Tazah. Oh, dia panggil dua kali. Okey. Ya, yeah? Okey. Seterusnya okay. Nafisa. Yang ketiga Nafisa. Terbaik. Yang keempat Insyira. Okey, okay. Ya. Yeah? Semuanya sebenarnya faham, Hakim. Yeah. Semuanya boleh dapat bezakan, ya. Yeah? Cumanya mungkin antara cepat dengan lambat saja, ya. Game ni dia melibatkan kecepatan, ya, yeah? Dan kepantasan. Jadi okay. Kalau kita lihat permainan ini menunjukkan yang murid-murid kita faham apa yang telah diajarkan oleh Ustazah kita. Baik Ustazah, kita pun sudah berada di penghujung kelas. Okay. Mungkin Ustazah ada sedikit rumusan untuk topik kita pada hari ini. Okey, rumusannya pada hari ini ialah daripada perkataan isim, ya, kita belajar pada hari ini adalah berkenaan dengan tarkib idhafi dan juga tarkib nakti. Dan untuk tarkib idhafi, kita ada kaedah yang kita perlu ingat untuk membina tarkib idhafi, iaitu gabungan dua isim. Okay. Isim yang pertama kita buangkan alif lam dan isim yang kedua kita kekalkan alif lam dan huruf pada huruf akhirnya berbaris bawah. Itu tarkib idhafi yang pertama. Tarkib idhafi yang kedua kita gabungkan isim dengan apa tadi Hakim? Isim dengan sifat. Bukan, yeah. Isim dengan kata ganti okay, nama. Okey, itu nakti Tazah eh? Ya. Okey, baik. Okey, dan kita belajar juga tarkib nakti. Okey, yeah? Isim dengan sifat. Ya, isim dengan kata sifat. Okey, baik Tazah. Di manakah bahan-bahan pembelajaran kita sebentar tadi? Boleh dapatkan? Ya, sekiranya murid-murid memerlukan latihan tambahan untuk tajuk kita pada hari ini, anda boleh dapatkan bahan tersebut di portal Delima Sumberku. Okey, baiklah Tazah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah kita, Ustazah Ainul Hawa Muhammad Yahya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seramah Sungai Buloh, Selangor, dan juga murid-murid dalam talian kita dan anda yang menonton di rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.